Kadang-kadang, apa yang kita sangka tak semestinya betul. Ini Mama Sumi. Dia berketurunan Baba Nyonya. Meh, balik. Tolong Mama, Meh. Dialah pengasuh kami sewaktu kecil. Memang biasa kami setiap tahun tolong Mama buat chai ki. Bombong, kan Mama selalu tolong gulung, bukan makan. Tapi tahun tu lain sikit. Sudahlah. Mama. Mama rasa Mama tahu. Masa tu ke? Kan lu ada pada masa tu. Tolong Mama ya carikan Sume. Hei, you orang lagi ya? Eh, tak adalah. Bukan nak Tauki. Kita orang cuma nak tanya. Tauki ada nampak Sume tak? Tak ada lah, tak lambat, tak lambat. Ada saja hari yang sukar, tapi itulah yang buat kami jadi lebih akrab. Uncle, Uncle ada nampak pada perempuan macam ni? Pakai spek, rambut dia macam ni. Ada di sini tak? Ada. Ada. Bukan dia. Aku rasa aku tahu dia dekat mana. Mana? Jom. Tapi pun saya tahu, hoi, hoge cici. Mama, lu bisa tolong aku? Hari itu, Mama mengambil Sumi sebagai anak angkat. Dari situlah juga kami lima sekawan bermula. Ingat malam tu. Selepas aku ceritakan semuanya, baru Sumi tahu besarnya makna chai ki untuk Mama. Itulah tanda pertemuan pertama mereka. Ma. Mama takkan lupa hari pertama kita jumpa. Mama sayang Sumi sampai bila-bila. Ha ha ha!
tahun baru. Semoga panjang-panjang umur. Lu pandai-pandai surat ya, Sume. Cepat-cepat kahwin ya. Masa mampu mengubah keadaan. Tapi tak ada yang mampu mengubah kasih sayang dalam hidup kami.